Maslenitsa atau Hari Pancake adalah salah satu festival tradisional Rusia yang sangat populer dan sudah berlangsung sejak lama. Perayaan ini dilakukan dengan memakan pancake hangat sepanjang minggu. Maslenitsa merupakan perayaan favorit orang Rusia. Festival tersebut dimulai pada 24 Februari dan berakhir pada tanggal 2 Maret. Salah satu universitas negeri di Tomsk, Siberia, yakni Tomsk State University, mengadakan festival ini pada 26 Februari 2023 dengan berbagai permainan outdoor, nyanyian, tarian, bermain kereta luncur, tarik tambang, balap karung, bakiak, hoki, serta jamuan makan dan minum. Menurut tradisi pagan, inti dari festival ini adalah merayakan berakhirnya musim dingin dan menyambut matahari. Selain itu, juga berharap agar matahari akan bersinar lebih panjang. Orang Rusia menyukai musim dingin, tetapi tentu saja mereka lebih senang jika musim tersebut berakhir. Bagi masyarakat Rusia, selesainya musim dingin dianggap patut dirayakan. Sepanjang minggu, orang Rusia membuat dan memakan blini atau pancake tipis yang menyimbolkan matahari. Mereka membuat blini bundar, keemasan dan panas seperti matahari. Blini Rusia yang pertama kali dibuat berasal dari tepung soba dan ragi. Mereka percaya bahwa jika mereka memakan blini yang banyak, mereka juga akan mendapatkan kebahagiaan yang panjang. Penutupan festival dilakukan secara meriah dengan membakar orang-orangan yang mewakili musim dingin. Pada hari terakhir Maslenitsa yang bertepatan dengan hari Minggu Palma, semua orang akan meminta maaf satu sama lain untuk menebus diri dari dosa-dosa mereka sebelum masa Prapaskah Agung. Mereka akan saling membungkukkan badan sambil mengucapkan Tuhan akan mengampuni Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!